Baik, alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masya-Allah. Alhamdulillah tadi anda bersama dengan Hanan dan kali ini anda akan bersama dengan saya dalam segmen kelas mengaji. Saya dikabarkan ya Allah, segmen ni antara segmen yang dinanti-nantikan dalam program Assalamualaikum kan. Kadang-kadang tu sampai talian tu nak tembus pun susah kan. Jadi alhamdulillah hari ini insya-Allah kita akan belajar untuk kita memperbetulkan bacaan ayat suci Al-Quran kita, tajwid kita, dan saya nak wawar kepada penonton di rumah insya-Allah kita akan belajar mengaji dalam dengan surah Yunus ayat 90 hingga 91. Insya-Allah surah Yunus ayat 90 hingga 91. Mungkin penonton-penonton Assalamualaikum di rumah maupun di Facebook nak belajar mengaji bersama-sama insya-Allah sebentar saja lagi insya-Allah kan. Jadi alhamdulillah bersama dengan Dewi hari ini, pagi ini kita bersama dengan ustaz, iaitu Ustaz Anas Azami selaku pengasas Azdan Sendirian Berhad. Assalamualaikum Ustaz, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kan hari ini sekali lagi kita dapat bersiaran di dalam kelas mengaji. Dan saya excited nak jumpa, bukan jumpa nak dengar sahabat-sahabat kita punya bacaan kejap lagi insyaAllah. Ya, insyaAllah kalau nak jumpa boleh Ustaz. Datang je dekat kami dekat Assalamualaikum ni di dalam kelas mengaji insyaAllah. MasyaAllah, Dewi saya bukan seorang-seorang Ustaz. Saya bawakan dua tetamu kita pada hari ini yang nak belajar bersama-sama dengan Ustaz. Masya Allah, hebat sebenarnya kan Ustaz kan. Di sebelah, di hujung sini, sebelah Ustaz ni, saya perkenalkan iaitu Puan Nur Azian alias. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa khabar? Alhamdulillah, Masya Allah. Dan di hujung sana yang selalu ada ni Ustaz. Kadang-kadang setiap kali, hujung minggu, saya mengaji pun sentiasa ada juga. Kita ada Cik Siti Saleha Adnan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Masya-Allah. Semangat semua insya-Allah kita nak belajar mengaji. InsyaAllah. MasyaAllah. Okey, baik. Alhamdulillah. Tapi sebelum kita nak belajar mengaji ni, kita nak betulkan ayat-ayat kita kan. Tajwid kita, mungkin huruf kita betul tak sebutan tu. Sebelum tu kita nak dengarlah dulu. Nak dengar dulu bacaan daripada Ustaz. Kod-kod lepas ni, kita boleh betulkan kalau ada yang nak call kan Ustaz kan. Tapi sebelum tu nak war-warkan juga kepada penonton-penonton. Assalamualaikum di rumah. Kalau nak call kami, nak bersama-sama dengan kami, anda boleh saja hubungi kami di talian 03-2276-0144. Dan saya ulang sekali lagi, 03-2276-0144. InsyaAllah kita belajar sama-sama kan. Kita nak betulkan bacaan kita sama-sama insyaAllah. Jadi Ustaz, saya serahkan kepada Ustaz surah Yunus ayat 90 hingga 91. Silakan Ustaz. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين صدق الله العظيم. Alhamdulillah tuan-tuan, bacaan kita ataupun ayat pada pagi ini subhanallah panjang, nafas tak apa-apa nak elok, tak apa-apa nak cukup. Kita cuba sama-sama tuan-tuan, insya-Allah.
dan ada juga tricky-tricky sikit pada beberapa perkataan. InsyaAllah kita sama-sama tengok apa yang kita boleh fokuskan sebentar lagi, insyaAllah. So sekarang ni kita nak terus bacaan ataupun nak tengok fokus perkataan-perkataan ke macam mana? Kita fokuskan dulu perkataan-perkataan ataupun tajuk-tajuk yang perlu kita tekankan, Ustaz kan. Kadang-kadang ada tu kita mungkin kita tak betul baca yang mana yang selalu mungkin kesalahan yang sering kita lakukan, Ustaz. Okey. Baik, Tuan-Puan. Subhanallah. Bacaan pada pagi ni ayat 90 ke 91, Tuan-Puan. Kita kena tengok beberapa perkara kita nak tengok adalah yang pertama, dekat waqaf ibtidak. Bukan senang. Kita tak apa-apa nak cukup nafas ni. Macam mana kita nak buat. Dan Tuan-Puan, yang pertama, kalau kita tengok juga, ada beberapa juga huruf yang kita nak tengok dulu, Tuan-Puan. Okey. So bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama tuan-tuan kita nak tengok kalau dekat perkataan Firaun. Yang pertama kat situ tuan-tuan. So fa'atba'ahum Firaun. Tuan-tuan kat situ apa yang berlaku? Kadang-kadang bila kita nak membaca perkataan Firaun kat situ, kadang-kadang dia tukar dengan hamzah kan, ataupun dia baca dengan tebal pula Firaun. Firaun dibaca kan. Dan juga pada huruf ghain, ba'yam, ba'yaw wa adwa. Okey, tuan-tuan, ba'u yaw adwa. Okey, dekat situ pun kena hati-hati juga. Yang mana tuan-tuan huruf ghain dekat situ kita kena raikan dia tuan-tuan, sebut dengan tebal sedikit. Jangan nipis, jangan baca dengan ba'. Kita baca tebal, ba'. Kemudian yaw kita masuk kat situ tuan-tuan. Kita masuk idgham ma'al gunnah. Tanwin jumpa dengan waw, masuk pada huruf waw sambil dengung. Ba'u yaw adwa. Okey, kemudian ada juga beberapa perkara tuan-tuan panjang. Banyak hukum mad wajib dan mad jaiz di sini tuan-tuan. Kalau kita tengok mad wajib yang pertama, perkataan Israel dekat atas dia ataupun baris yang pertama, wajawazna bi bani Israel. Israel tu kita baca dengan mad wajib. Kita baca 4 atau 5 harakat tuan-tuan. Kemudian belakang sikit, kita kata belakang sikit, bibani tu majais 4 atau 5 harakat juga. Bawah perkataan bibani tu, perkataan hatta majais juga 4 atau 5. Iza kita baca 4 atau 5 juga tuan-puan. Dan perkataan la ilaha, la ilaha pun 4 atau 5. Illallazi 4 atau 5 juga tuan-puan. Kalau tengok ada banyak hukum kat situ yang bertanda macam berombak di situ. Ada orang panggil ombak, ada panggil misai, ada panggil pedang. Tuan-puan semua kat situ kita baca dengan 4 atau 5 harakat. Kecuali tuan-puan pada perkataan al-ana. Perkataan al-ana kita baca dengan 6 harakat tuan-puan. Okey. Dan sebentar lagi kita akan kupas apa hukum yang berlaku pada al-ana ni. Nak ceritanya panjang sikit sebab dia ada kaitan dengan mad lazim namanya. Mad lazim ni ada pecahan-pecahan dia pula, takut pening kepala. Kita tunggu sebentar lagi. Dan saya rasa situ perkara yang saya rasa last saya nak tekankanlah, al-ana, iaitu 6 harakat. Okey, itu saja. Itu dia, alhamdulillah kan. Jadi dah jelas, dah faham. Mungkin ada penonton-penonton di Assalamualaikum yang nak memperdengarkan bacaan, mungkin boleh hubungi kami sekejap lagi, insyaAllah. Dan Ustaz, kita nak dengarlah sahabat-sahabat kita yang berada di studio kita hari ini, insyaAllah. Kita nak dengarkan siapa yang nak mula dulu ni, Ustaz? Paling dekat lah. Paling dekat. Kita persilakan Puan Nur Azian. InsyaAllah, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل إلا الذي آمنت به بنو
إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. Sadaqallahul Azim. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz, okay. MasyaAllah. Tapi Ustaz, kita nak komen selepas commercial break. Commercial break dulu, kita nak komen dulu bagi Ustaz tengok apa yang mana, poin-poin yang kita perlu tekankan, insyaAllah. Kita nak berehat dulu seketika, kita nak tenang-tenang dulu, kita kembali lagi selepas ini insyaAllah dalam segmen kelas mengaji. Alhamdulillah, kita kembali dalam segmen kelas mengaji di Assalamualaikum. Masya Allah, tadi kita dah memperdengarkan bacaan daripada Puan Azian kita. Tapi tak sempat lagi, Ustaz tak sempat lagi komen. Betul. Kan? Masya Allah. Jadi Ustaz sabar mungkin... Sabar je kan? Sabar je, Masya Allah. Sebab ayat-ayat panjang Ustaz. Saya faham pun ayat panjang. Mungkin kadang-kadang kita susah nak curi nafas kat situ. Kena belajar tu kan Ustaz kan? Tips-tips bagaimana dia Ustaz. Jadi mesti Ustaz kongsikan kami bacaan daripada Puan Azian tadi Ustaz. Apa pun tuan-tuan, sebenarnya bacaan tadi adalah bacaan yang bagus juga sebenarnya. Iaitu dari segi kita katakan tentang basic-basic yang mana sebutan huruf kan sebagainya. Cuma ada sedikit sebenarnya yang dari segi aspek tertukar huruf ataupun sifat huruf tu ada perubahan. Cuma apa pun kebanyakan, saya boleh kata 70% tadi boleh kata betul tuan-tuan. Okay. Dan saya cakap sabar tu sebab sabar nak komen kan. Bukan sabar sebab banyak salah. Tak apa. Salah is Allah tuan-tuan, tak apa. Kita baiki sama-sama. Tapi apa nak cakap? Benda bagusnya adalah bacaan tu adalah bacaan yang kita panggil bacaan sederhana, okey. Dan kalau kita tengok yang pertama tuan-tuan, ini kena hati-hati sama-sama tau, iaitu pada perkataan fa'at ba'ahum. Yang ini hati-hati. Sebab tadi pun saya hampir-hampir juga sebenarnya bila dia ada berdekatan hamzah fa'at hamzah, sebelah hamzah tu depan sedikit ada huruf ain. Jadi macam-macam kita nak sebut, nak ready semua ain tu, kadang-kadang tadi berlaku juga Puan Azian tersebut huruf hamzah jadi ain. Jadi fa'at fa'at yang silap, yang betul fa'at ba'ahum. Fa'at ba'ahum, bezakan hamzah dan ain. Okey, yang kedua, yang ini berlaku setiap kali bila ada sebelah huruf tebal, ada huruf nipis. Yang nipis tu cenderung jadi tebal, tuan-tuan. Contoh pada perkataan hatta idza adraka adraka adra, ra tebal. Kita baca dengan ra tebal, lepas tu huruf kaf tu nipis kan. Bila berlaku macam tu adraka. Jadi kadang-kadang kita tersebut sama ada kita tebalkan huruf dal tu. Adu, adu, kita baca tebal. Ataupun huruf kaf tu yang tebal. Adraqo, adraqo. Yang berlaku tadi, bacaan tadi adalah adraqohu. Terbaca pada huruf, tertukar huruf qaf pada situ. Dan last kali tuan-puan, saya nak sentuh juga pada perkataan wa ana minal muslimin kan. Kat mana tu? Dekat hujung ayat ke-90. Wa ana minal muslimin tuan-puan. Kalau perasan kat situ pada perkataan wa ana, wa ana. Tuan-puan nampak macam ada mad asli kan? Wa ana ada alif, sebelum alif ada baris atas. Tapi tuan-puan cuba zoom sikit, ambil kanta besar tu cuba tengok betul-betul, atas tu ada tanda kosong. Kosong ya. Dan tanda kosong ni tuan-puan anggaplah tak ada, kosong. Yang mana tuan-puan kalau dalam hukum kita panggil aliful sabah. Aliful sabah. Alif yang tujuh. Ada tujuh alif yang dibaca seperti ini tuan-puan. Kita tidak baca dengan panjang. Di sini kalau kita baca wasal. Sekarang situasi ni kita baca wasal, iaitu kita sambung wa ana minal muslimin. Kita jangan baca wa ana dua harakat salah. Okey. Itu situasi dia lah aliful sabah tuan-puan. Okey. Nak cerita dia panjang tapi tuan-puan faham at least wa ana tu jangan panjangkan. Begitulah dia. Silakan. Masya Allah, itu dia kan penerangan daripada Ustaz. Masya Allah, kita belajar sikit-sikit, kita dah tahu dah. Lepas ni bagi penonton-penonton yang nak baca tu, boleh dah standby dan Ustaz kan. Betul. Jadi alhamdulillah hari kita ada pemanggil pertama Ustaz. Dari Melaka. Dari Melaka kita ada Puan Noralisha Umairah. Assalamualaikum. Assalamualaikum Puan Noralisha. Waalaikumsalam. Alah comelnya, Masya Allah. Apa khabar pagi ni?
Khabar baik. Alhamdulillah, dah bersedia nak membaca surah Yunus ayat 90 hingga 91? Dah. Okey, silakan puan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wajawazna bi bani Israilal bahra fa'atba'ahum fir'aun wa junuduhu bagyan wa adwa hatta iza adrakahul haraku qala amantu annahu la ilaha illallazi amanat bihi Israel wa ana minal muslimin. Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah. Terima kasih Puan Nolisha Umaira daripada Melaka. Jadi Ustaz, mungkin boleh komen. Komen. Saya risau perkataan komen. Takut kalau Ustaz kan. Mungkin Ustaz boleh kongsikan kepada kami bacaan daripada Puan Nolisha itu. Alhamdulillah. Saya rasa bukan puan lah kot. Saya rasa macam adik kot. Okay. Suara dia comel ke saya ni? Ya, saya rasa lah. Jadi, apa pun tuan-puan, ni bukan komen. Kita nak belajar sama-sama tau. Yang pertama tuan-puan, pada huruf Zai. Iaitu, wajawazna. Wajawazna. Kita tadi pada huruf Zai ni, ada sifat kat situ tuan-puan. Kita kena dia bahasa Melayu ni, kalau cerita sifat Zai ni tuan-puan, dia kena ada bunyi dia jadi macam ada bunyi macam lebah tu. Cuma jangan sampai kita melantunkan dia. Wajawaz tu lantunan tuan-puan. Okey. Dan berlaku juga tuan-puan iaitu pada perkataan wa ana tadi. Ana yang kita sebut tadi aliful sabaah iaitu kita baca tanpa panjang. Jangan baca dua harakat. Kita baca dengan tanpa dua harakat. Jangan baca mat asli. Wa ana. Okey, kemudian tuan-puan pada perkataan al ana. Kat situ apa yang berlaku? Kat situ kita berlaku 6 harakat tau. Tak cukup 6 harakat terdidik. Jadi apa kena buat tuan-puan? Ni namanya kalau saya boleh terang simple tuan-puan, namanya mat lazim. Mat lazim ni dia terbahagi kepada dua. Dapat? Dua bahagian. Mat lazim ni yang pertama kita panggil kalimi, iaitu dalam bentuk kalimah. Yang kedua, mad lazim harfi, iaitu dalam bentuk huruf. Sekarang ni agak-agak kita huruf ke atau kalimah? Of course kalimah tuan-puan. Jadi mad lazim kalimah. Jadi kita pecah lagi dua. Lepas mad lazim kalimah tadi, pecah dua. Mukhafaf ke ataupun muthaqqal. Yang berat ke yang ringan. Jadi kalau di sini tuan-puan, yang berat bermaksud dia ada sabdu. Jadi kat sini dia bukan sabdu, dia mati, huruf mati, iaitu muhaffaf. Jadi kalau kita boleh simpulkan mad lazim kalimi muhaffaf tuan-puan. So kita baca dengan 6 harakat. Contoh kita kira sama-samalah, kira benda ni kena kira. Kalau tak tepat. Selagi mana kita tak kira, lagi itulah kita akan cenderung nak baca tak cukup ataupun terlebih. So kita kira sama-sama. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Ready tuan-puan? Kat rumah kena buat sama-samalah. Okey, ready? 3, 2, mula. Al-ana. 6 harakat. Al-ana tu. Okey, tuan-puan, alhamdulillah itu saja untuk adik tersebut. InsyaAllah. MasyaAllah. Kan? Tapi kena kira Ustaz bagi bacaan ni tepat. Betul. Kan Ustaz kan? MasyaAllah. Jadi kita ada lagi pemanggil Ustaz daripada Tanah Merah Kelantan. Puan Maimunah Cihamil. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, masya-Allah. Kelantan macam mana? Okey ke cuaca pagi ni? Pagi ni okey, betul.
Alhamdulillah. Masya-Allah. Jadi Puan Maimunah mungkin boleh teruskan dengan bacaan surah Yunus ayat 90 hingga 91. Silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Selamat pagi semua. Alhamdulillah. Terima kasih, Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wajawazna bibani Israel al-bahra fa'atba'ahum Fir'aun. فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قد عصيت الآن وقد عصيت قبل وكنت ومن الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih. Maaf Ustaz. Masya-Allah. Allahu akbar Ustaz. Kalau saya dengar merdu bacaan Ustaz. Masya-Allah. Jadi Ustaz mungkin boleh kongsikan kepada kami di mana bacaan daripada Puan Maimunah tadi Ustaz, silakan. Okey, alhamdulillah tuan-puan. Bacaannya bagus daripada Puan Maimunah. Saya sangat suka dengan ketenangan anda membaca tadi. Dan cuma ada beberapa perkara di tahap Puan Maimunah. Alhamdulillah banyak hukum-hukum tajwid saya rasa alhamdulillah pas. Tadi yang berlaku tadi ada beberapa perkara pada sifat huruf iaitu tuan-puan yang mana tuan-puan ada huruf-huruf yang nipis dia cenderung nak kebawa kepada tebal. Contoh tadi berlaku pada perkataan fa'atba'ahum. Kat situ tuan-puan bila kita bawa, kadang-kadang kita bawa lagu yang berat ataupun suara yang rendah. Bila kita suara rendah ataupun koror ni, dia cenderung nak jadi tebal kan. Contohlah a'udzu. Jadi kat situ sepatutnya huruf nipis, kita baca a'udzubillah, jadi tebal semua benda. Jadi kita nak, tadi mungkin Puan Maimunah nak bawa kat situ rendah, jadi terbunyi dengan bunyi agak sedikit tebal. Fa'atba'ahum. Ba tu bunyi nak ketebalah, sebut ba ba'ahum, fa'atba'ahum. Okey, kemudian berlaku juga tuan-puan iaitu pada huruf ta yang mati kita baca dengan ada hamas, ada percikan angin sikit. Mana tadi amanat sedikit saja. Dan juga yes, tadi pada al-ana, pada ayat al-ana iaitu ayat yang ke-91 berlakunya tebal menjadi nipis, terutamanya pada perkataan waqad. Jadi tebal tadi waqad dah, sebab qaf tu jadi dal tu jadi tebal, waqad du tu jadi lantunan yang tebal dan baru nak masuk ain. Dan huruf dal lantunan dia nipis juga, sebab dal tu nipis, waqa masuk dal, waqad. Macam tu, slow tak apa, tapi yang penting kita baca dengan betul. Dan juga berlaku sikit pada qablu wa kunta, qab ba jangan tebalkan, qab qablu
ba tu tebal. Ba tu tebal. Ba tu jadi tebal pula. Salah. Nipiskan dia. Qa masuk pada ba. Qab. Qab. Qaf tu masih kekal tebal tau. Jangan qaf jadi nipis. Qab. Qab. Qablu. Qablu. Okey? Dan alhamdulillah bacaan yang tadi keseluruhannya adalah terbaik. Masya-Allah terbaik bacaan dia kan. Alhamdulillah. Ha, jadi ustaz kita dah dengar dua pemanggil tadi. Puan Siti, Cik Siti ditunggu je bila giliran saya ni kan. Insya-Allah. Tapi kita nak commercial break dulu. Insya-Allah sebentar lagi kita akan bersama dengan segmen kelas mengaji. Nak rehat dulu seketika. Alhamdulillah kita masih lagi dalam segmen kelas mengaji. InsyaAllah. Dan kepada penonton-penonton yang nak call kami, boleh call kami di talian 0322760144. Surah yang kita nak belajar hari ini adalah surah Yunus ayat 90 hingga 91. MasyaAllah. Ustaz daripada tadi kan, kata Cik Siti kita ni nak tunggu je bila lagi giliran dia nak baca kan. Jadi kita nak memperdengarkan Ustaz bacaan daripada Cik Siti Salihah kita. Silakan. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wajawazna bibani Israel al-bahra fa'atba'ahum fir'aun. فَاتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين صدق الله العظيم. الحمد لله kan bacaan yang sangat bagus kan daripada Puan Salihah. Yang mana subhanallah menggunakan Al-Quran Braille ni tuan-puan, bukan mudah tau. Kita yang celik ni pun ada tersilap pandang yang subhanallah Puan Salihah dengan Al-Quran Braille. Bayangkan kadang-kadang saya pernah ada sahabat-sahabat saya cerita, kadang-kadang kalau Al-Quran Braille kadang-kadang dia punya button silap, dia punya pantulan kita panggil ustaz, dia punya bulatan tu titik-titik tu ada pernah satu ketika tidak timbul. Jadi dia agak mengganggu bila nak baca tu. Tapi subhanallah walaupun Puan Salihah diuji dengan kata sedikit kekurangan, tapi kelebihan dia subhanallah bacaan yang bagus untuk hari ini. Dan ada beberapa perkara juga kita nak sentuh. Yang pertama adalah pada huruf ha. Pada huruf ha, ha bulat ada hampir-hampir nak masuk pada ha pedas kan tadi. Dan juga Banu tadi tidak cukup empat, kita nak empat lah, at least empat. Dia of course kat situ tuan-puan nama dia Majais. Kita baca dengan empat atau lima. Banu Israel. Contoh kita baca empat kan. Sekejap, kita ambil daripada La ilaha illa. Kita ambil daripada La ilaha illa. La ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israel. Kita baca empat harokat banu Isra pun empat harokat kan. At least lah tuan-tuan. Nak baca lima pun boleh. Dan tadi ada sedikit gangguan pada ayat yang ke-91. Waqad asaita. Bukan senang tu. Ada nak baca asai pun ada tadi, nak hampir-hampir. Nak baca dekat mana tadi? Huruf ain tadi terbaca dengan panjang. Waqad a terbaca panjang sedikit.
Jadi inilah beberapa perkara yang kita boleh baiki sama-sama tuan-puan. Huruf ain tanpa panjang, jangan baca dua harakat, okey. So itu saja insya-Allah. InsyaAllah, alhamdulillah, masya-Allah. Tapi saya kira bacaan yang sangat baik kan ustaz, masya-Allah. Jadi ustaz, kita ada panggilan ustaz daripada tadi daripada Kelantan, sekarang daripada Johor Bahru pula ustaz. Kita ada Puan Nur Hidayah Badri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum ustaz. Alhamdulillah. Apa khabar? Alhamdulillah sihat hari ini. Alhamdulillah. Jadi puan, mungkin boleh teruskan dengan bacaan surah Yunus ayat 90 hingga 91. Insya-Allah saya cuba ya. Silakan ustaz. Okey, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jawazna bi bani إسرائيل البحر فعتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah. Terima kasih Puan Nur Hidayah. Ustaz, dipersilakan ustaz. Okey, baik. Alhamdulillah. Bacaan yang bagus juga daripada Puan Hidayah kan. Yang mana kita boleh sentuh beberapa perkara je tuan-puan. Berlakunya tadi, berlakunya banyak huruf-huruf yang saya boleh katakan ini adalah satu penyakit lah. Satu penyakit. Kita panggil penyakit, nama dia sindrom melantun. Sindrom melantun. Iaitu banyak huruf yang tak lantun sepatutnya jadi melantun. Kan? Apa huruf melantun ataupun apa huruf qalqalah? Ada lima je tuan-puan. Ada ba, jim, dal, qaf, ta. Ada orang sebut baju dah kotor. Ada orang kata baju dan kotor. Ada kata baju di toko. Itu pulang kalau in Indonesia kan. Tapi apa pun tuan-puan, lima huruf tu saja untuk kita mudah ingat, lima huruf yang kena lantun kalau dalam keadaan tertentu tuan-tuan. Tapi sekarang ni berlakunya yang pertama pada huruf zai tadi, wajawazna. Z tu kita buang di situ tuan-tuan, kena hati-hati. Dan saya sangat kenal ramai orang ada masalah yang sama, iaitu kadang-kadang dia tak perasan pun dia termelantun rupanya, tak sengaja. Jadi bila dalam keadaan tak sengaja ni, perlu pastikan hari-hari ada sedikit masa tu ada orang bantu semakkan. Okey, jangan sampai melantun huruf zai di situ. Wajawaz buang, wajawazna. Kemudian yang kedua pada huruf ta, iaitu faat ba'ahum. Tadi berlaku juga lantun di situ, faanta macam ata koma pula kan, macam orang Perak tapi orang Johor tadi. Jadi yang ketiga adalah pada huruf ghain. Pada huruf ghain di situ, wajunuduhu baga. Pada lantun di situ, baga di situ tidak perlu lantun. Bau yau wa adwa. Jangan lantunkan situ, okey. So dan yang lain cantik tuan-tuan. Okey, alhamdulillah. Terima kasih untuk bacaan tadi, insya-Allah. Alhamdulillah, terima kasih tadi kan dengan bacaan tadi. Masya-Allah ustaz, alhamdulillah. Jadi mungkin ustaz boleh kongsikan kesimpulan ayat yang kita baca surah Yunus ayat 90 hingga 91. Okey, apa yang ustaz nak katakan, yang mana perlu kita tekankan, yang perlu kita betulkan ustaz, silakan. Baik. Yang pertama tuan-tuan, beberapa perkara pesanan penting, tip pesanan penaja katanya, iaitu adalah yang pertama pastikan tuan-tuan, kalau kita tak mampu untuk memanjangkan nafas kita untuk sekarang, tidak mengapa kan, kita panggil namanya waqaf ittirari, tak sengaja ataupun memang dah
kalau sambung, kalau paksa baca juga mungkin masuk hospital agaknya kan. Tak apa, sabar, proses anda di situ step by step, cuba panjangkan nafas. Jadi contoh pada ayat yang ke-90 tu, ayat tu panjang betul tak tuan-puan? Jadi apa kita kena buat tuan-puan, kena tahu beberapa maksud di situ tuan-puan, yang mana tuan-puan boleh berhentilah, saya boleh cadangkan tuan-puan boleh berhenti pada ayat ke-90 tu, daripada hatta idza adrakahu tu, tuan-puan boleh berhenti dekat ayat tu panjang kan, ada tiga baris lebih kurang di situ. Jadi kita akan berhenti sama ada tuan-puan boleh qala amantu annahu la ilaha illallazi amanat bih, boleh dan tuan-puan patah balik la ilaha illallazi. Jangan ambil illallazi, tak lengkap tuan-puan. Sebab apa? Dia macam bahasa Melayu juga kan. Kalau kita cakap saya nak, orang pun tak faham tuan-puan. Nak apa ya Ustaz? Nak apa benda kan? Nak tangan ke? Kita boleh bagi. Takut Ustaz takut juga kan. Jadi orang tak faham kalau bahasa Arab macam tu. Jadi kat sini la ilaha illallazi. Tiada ilah Tuhan ke illallazi, kecuali yang amanat bih. Yang kita beriman dengannya tuan-puan. Jangan tiba-tiba illallazi kecuali yang, macam pelik betul ayat tu kalau kita ambil daripada illallazi. Okey, jadi ada beberapa perkara yang saya boleh cakap tuan-puan tentang tak semestinya pada penyambung ayat saja kita berhenti waqaf kan. Kita kena fahamlah, kalau boleh kita cuba faham sikit-sikit insya-Allah. Jadi itu saja. Alhamdulillah, insya-Allah kita kena praktis sebenarnya Ustaz, praktis dan belajar dengan guru, belajar dengan Ustaz. Jadi, terima kasih kan Ustaz, terima kasih dengan Ustaz dan juga tetamu kita pada hari ini.